pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa kekerasan seksual berinisial SC alias B. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum terdakwa dituntut selama 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Relawan Perempuan dan Anak RPA Partai Perindo yang melakukan pendampingan sidang mengapresiasi tuntutan jaksa penuntut umum ini. Jadi kami berharap dengan adanya tuntutan JPU yang tinggi ini dapat memberikan efek jera bagi setiap orang yang ingin melakukan kekerasan baik itu fisik maupun seksual, jangan coba-coba untuk melakukannya bagi anak-anak di bawah umur. RPA Perindo melakukan pendampingan upaya hukum terhadap korban kekerasan seksual di Jakarta Utara berinisial SAJ berusia 13 tahun.